me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Iqbal Mall Official. Hari ini teman-teman, seperti biasa saya di Terminal Pulau Gebang, tepatnya di parkiran paling bawah. Dan di depan saya ini ada armada Gang Style. Mantap sekali ya. Ini saya akan mereview armada dari PO Haryanto ini nih. Disimak videonya sampai selesai ya, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, kita langsung saja ke armadanya. Nah, ini saya sudah di depan armadanya ini, armada Gang Style nih. Mantap sekali. Ini armada ini jalur Madura ya, Cilengsi Madura. Ini kenapa ada di Pulau Gebang, infonya ini lagi perbaikan. Soalnya tadi katanya juga ini trouble di daerah tol KM berapa ya, tadi saya lupa, KM 19 apa KM berapa saya lupa. Intinya ini tadi trouble di tol, lalu dibawa ke terminal Pulau Gebang untuk melakukan perbaikan. Mantap. Ini saya di depan armada ya, 061 nih, Madura Cilengsi. Armada ini menggunakan bodi jetbus 13 HDD dengan mesin Mercedes-Benz OH1526. Mantap. Armada ini dilengkapi dengan aksesoris seperti nomor lambung LED, lalu running text, terus strobo, lalu ada winglet, terus towing gitu. Terus ini ada banyak aksesoris boneka, lalu ini dashboardnya diberi penutup nih warna orange. Mantap. Ini kenapa bagian sininya listnya tidak ada embosnya Adi Putro, karena armada ini depannya ini bumpernya ini sudah dirombak ya, jadi facelift. Nih topinya masih HDD yang lama, ini bumpernya sudah facelift. Mantap, jadi sudah tidak ada embosnya Adi Putro. Plat nomornya B7334 VGA. Mantap, tim Madura. Keren ya. Ini juga strip-stripnya di lampu. Biasanya kan kebanyakan kalau bis-bis umumnya stripnya 3 sini. Kalau ini cuma sini nih. Ini. Nah, keren, mantap sekali. Bagian headlampnya ini, fog lampnya ini ya, bumper sudah facelift. Terus ini Mercedes-Benz, mantap sekali ya. Nih Cilengsi Madiun. Ini bagian depannya nih, Gang Style, never
Never Ever Give Up. Mantap sekali. Jadi coba kita lihat bagian sampingnya ya. Nah, ini bagian samping dari Armada 061 Scanstel. Ini warnanya, ini warna livery gold ya. Warna dasar putih agak kegoldan, terus ada warna orange. Mantap sekali ya. Sudah terpasang gambar wayang. Ini stikernya Mercedes-Benz 1626, tapi ini 1526. Ini sudah air suspension ya. Ini air suspension nih, dinaikkan nih, mantap sekali. Lah, kerennya lagi nih, Armada ini menggunakan perk Sultan. Mantap sekali nih perknya, Alcoa ini. Keren sekali ya, Alcoa. Tuh, Alcoa ini mantap sekali. Ini ring wheel dopnya ya, warna orange. Nah, ini Mercedes-Benz 1526 nih. Mantap, Alcoa. Merk bannya Hankook. Ini depan belakang nih, kayaknya Alcoa juga nih belakangnya nih. Wis, tuh mantap sekali. Belakangnya juga menggunakan pelek apa ini? Alcoa juga nih. Wis, keren sekali, mantap sekali ya. Oke, kinclong. Ini ya sudah air suspension. Tuh. Mantap sekali. Keren ini armadanya. Ini jarang-jarang loh armada ini menggunakan warna livery kayak gini nih. Biasanya kan kebanyakan warnanya hijau, terus ungu, terus merah. Ini warna gold ini, mantap sekali ya warnanya. Tuh. Keren lagi loh, mantap. Ini ya sudah air suspension. YouTuber High Tech 3 Plus. Ini infonya dari kru ini trouble karena ada panel-panel yang rusak apa gimana, tadi saya juga lupa tadi, intinya bagian panelnya lalu kelistrikannya juga ini. Ini lagi proses perbaikan ya pada Armada 061. Ini ya lagi perbaikan bagian kelistrikannya itu. Ini ngantem ini pertama ini ngantem. Udah kalau ini nyalain sih. Ini ganti ini.
Dan ini tampak belakang dari HR061 ya. Seperti biasa sudah terpasang selawat, stiker selawat. Terus ada stiker bos muda mantep. Ini sampai di Pulau Gebang tadi sekitar jam 12-an. Sampai sini langsung diperbaikin. Ini kalau dari Cilengsi itu angkatan pagi menuju Madura. Angkatan pagi dari Cilengsi. Armada ini HR061 ini bodinya juga masih mulus ya, masih terawat nih. Pokoknya masih mulus lah, masih terjaga. PO Haryanto, stiker menara plus, mantep. Oh ya, ini bagian dari bagasi ya, 1526. Ini kalau hari ini sudah selesai diperbaiki, kemungkinan ini besok pagi mulai jalan ya, mulai ngelen lagi kalau ini hari ini juga sudah selesai. Cilengsi Madura mantap. Dan ini ada Tiara Mas nih, diperangkatkan dari Pulau Gebang. Oke, sampai di sini dulu ya video dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton di channel Iqbal Maul Official. Ditunggu video-video terbaru dari saya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Aktifkan loncengnya juga supaya tidak ketinggalan video update terbaru dari saya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.